waladzina yasifunahu hina idzin bi annahu syahid yaftaruna 'alallahil kadziba, sehingga orang-orang yang mensifati, yang menyebut orang-orang yang mati di medan pertempuran, ya, disebut syahid pahlawan, yaftaruna 'alallahil kadziba, mengada-ada berbohong kepada Allah juga. Yang jelas niatnya cari rampasan perang, kok cari ghanimah. Udah, sekarang kita jujur aja. Semua orang yang melamar CPNS ngomongin sama, ingin mengabdi kepada luru pangan, jes. Betul enggak? Ketika gajinya tidak memadai, keluar kok. Lah, enak swasta lah, deket-deket gitu. Jadi gimana? Yuk, sekarang mah kita jujur-jujuran aja. Ngelamar jadi pegawai negeri. Apa tuh Anda, Pak? Luru mangan, wis kon bae. Jangan menipu. Dan itu tidak salah. Tidak salah Anda menjual tenaga untuk makan, itu salah, itu halal. Ya kan gitu? Tidak salah. Malah justru karena Anda berbohong, malah di situ menjadi dosa. Siapa yang dibohongi? Dirimu sendiri. Nih, seia sekata, perkataan dan perbuatan ketika berbeda, Anda tersiksa, jiwa Anda terobek. Mulutmu mau ke Jakarta tapi kakimu melangkah ke Surabaya, Anda nggak nyaman kok. Iya, itu sama dengan membohongi diri sendiri. Wa yuzakuna anfusahum aw ghairahum bi ghairi ma yuzaki bihillah annasa. Terus sudah niat berangkat perangnya untuk cari ghanimah sampai mati terbunuh, ya. Hatinya masih munafik, pulang digotong-gotong sebagai pahlawan, dikubur ke makam pahlawan, ya, malah sampai ada yang makamnya dikebulin menyan, pada tetiran yang kono nyepi, gitu enggak, makam wali, makam pahlawan, kebohongan semua kok. Yuzakuna anfusahum, mereka mensucikan diri mereka sendiri, ngaku ini, ngaku ini, au ghairahum, atau juga ini, ngaku-ngaku ini nih waliullah, ini nih habibullah, ini nih orang hebat, ngaku-ngaku. Kadang-kadang juga banyak makam menongol yang tadinya tidak pernah terkenal kok, ujung-ujungnya nama makam baik buyut saparannya, buyut Bengkoang. Ala beli. Kemudian beli Bengkoang. Ah, ning di. Tegal Agung. Di pohon beringin tuh dikasih, ya enggak tahu siapa yang main, main tuh kasih maesan-maesan gitu. Tulis buyut Bengkoang. Ini cerita seperti begini, ini realita cerita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
nantinya mah orang yang benar-benar wali Allah tuh nantinya mah bisa terjadi makamnya enggak ada yang datang kadang-kadang. Tolong catat. Ya. Malah justru ya bisa terjadi yang wali Allah yang beneran mah ya kubur ya udah selesai dia pulang kok. Ya kan selamat.